Kejadiannya itu ya berawal tanggal 1 Juli 2024 sekitar 13.45 di Jalan HR Subrantas, tepatnya di seberang damkar areal Panam, ya, Kelurahan Tua Karya, Kecamatan Tua Madani, Kota Pekanbaru. Jadi awalnya itu diduga laka lantas, awalnya kejadian di laka lantas. Nah, bahwasanya keterangannya itu ya, si orang gangguan jiwa ini awalnya itu merampas mobil orang tuanya. Yang pertama dia berangkat dari Pasir, ya kan, berangkat dari Pasir mau menuju ke Pekanbaru karena pada saat itu dia mau membawa anaknya berobat. Nah, pada saat itu anaknya itu masih dalam keadaan baik-baik aja, normal. Nah, setibanya berangkat sampai mau hampir sampai di Pekanbaru, ya, tibanya di dekat Pekanbaru ini, nah, di jalan Rimbu Panjang, ya, sampai di Rimbu Panjang, kemudian kambuh penyakit anaknya ini. Begitu kambuh penyakit anaknya ini, ya, orang tuanya dipukul, kemudian orang tuanya digigit, kemudian orang tuanya dikeluarkan dari mobil. Setelah itu, ya, yang si diduga ODGJ ini, ya, dibawanya mobilnya, ya, mobil Agya sampainya di Jalan Haji Subrantas itu lawan Perboden. Nah, ketika Perboden itu ditabraknya lah mobil, ya, ditabraknya mobil itu mobil R3. Nah, setelah ditabraknya mobil R3, ya, kemudian masyarakat jadinya jalan itu jadi macet. Nah, keluarlah masyarakat yang di sana, datang masyarakat di sana, kemudian disuruh buka pintu mobilnya. Setelah dibuka pintu mobilnya itu, justru si yang ODGJ ini melawan, terjadilah keributan. Ya, setelah jadi keributan, kemudian datanglah Babin, ya, Babin setempat di sana. Setelah itu datang Babin, kemudian datang dari Polsek kita juga, ya, Bina Widya, Laka Lantas. Setelah itu polisi lalu lintas, setelah itu diamankan ODGJ ini. Setelah diamankan, dibawalah ke Polsek Bina Widya. Setelah dibawa ke Polsek Bina Widya, tak lama kemudian, ya, selang lebih kurang 15 menit, datanglah keluarganya. Ya, datang keluarganya, datang kakaknya, datang abang iparnya, datang orang tuanya.